Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya di channel Rizky Ramadan. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan lanjutkan pertandingan Piala Presiden antara Persib Bandung berhadapan dengan Persita Tangerang. Oke guys, seperti biasa sebelum pertandingan lihat dulu dari kedua klub ini. Dari Persita Tangerang ada Anmas, Muhammad, Rio, Syaiful, Akbar, Ibril, Ditya, Dejantria, Egy Mutia, Goodney, dan Rusmawan. Sementara itu di Persib Bandung kita lihat siapa yang akan diturunkan. Kastilion punya gak akan dimainkan. Teman-teman semuanya, lihat apakah yang akan menang di laga ini, di laga Piala Presiden ini ya. Oke, seperti biasa saya disponsori oleh Kudut Samsu, Cikopi Hideung, dan goreng Sampu, asal jangan goreng milik dan goreng adat. Oke teman-teman, tonton sampai habis ya. Oke, lanjut kita lihat kick off babak pertama ya. Benny Okto dari Kusnandar, masih dari Kusnandar kepada Fabiano sendiri, kepada Gary Siregar ya, dari Jalnando, masih Jalnando. Oh salah dari Jalnando tadi yang menyebut Nick dari Persitara, dan Nick langsung jauh melebar kepada Johan Jambrun, kepada Benny kembali, masih Benny disuting langsung. Oh hampir saja yang sigap Anas menangkap bola ya. Aldi di sana ya, udah Budnik, udah ready, bisa ndak jalan Lando, iya masih bisa. Randy masih ya, dioper ke belakang. Kita lihat apa yang akan dilakukan dari pemain Persita ini ya. Iuh, ada Nix di sana, back dari Persib Bandung. Oh salah pengertian dari Nix, langsung kepada di sana ada, oh umpan, ih mampu, nah si melebar lihat jauh dari Ima deh, langsung kepada Benny kepada Kim, Egy, Budnik di sana, masih ada Kim, langsung saja di Kim, ada Benny lagi di sana, kepada Gojali Siregar masih mengiring sendirian, masih sendirian Gojali di sana. Oh iya, oh pelanggaran ternyata, suruh tuol teing ya. Lanjut ke pertandingan biasa ya. Anas kepada, oh jauh langsung di sana kepada Budnik, Mamun, ada next Duham Jamrun, kita lihat ada Benny. Oh salah dari Benny, Duham Jamrun ya, dikejar oleh Mario Jardel. Budnik di sana, masih Budnik sendirian. Oh ada Beltram dan Madiweran, langsung kepada Jalnando mengiring bola sendirian. Iya kepada Siregar, iya masih Siregar. Oper lagi kepada Deni Kusnandar, iya Deni Kusnandar sendiri, masih ada Kim, ada Benny, ada Julham, masih Julham sendirian. Kepada Kim, apa yang akan dilakukan oleh Kim? Kepada Deni lagi, iya masih Kim, kepada Pres Butuan, sebutan kepada Deni lagi, iya ada Mario Jardel, Kim, Deddy, masih Julham ya, Julham shooting. Oh masih bisa terbentur pertahanan dari Persita Tangerang ini ya. Sekarang Egy pada Ditya, pada Reddy Rusmawan, masih langsung jauh, dan masih ada Ima Dewirawan, legenda kiper dari Persib Bandung ini, Rio Jardel, langsung press Butuan. Iya, oh salah dari press Butuan ini, dipotong suara pemain Persita. Budnik lagi di sana, ada Nix. Oh Budnik masih bagus, ada Kim di sana, langsung kan jauh kepada Julham Jamrun kepada Benny ya. Benny dengan
sendirian, Benny masih sendirian pada Siregar. Masih Siregar. Umpan saja, oh masih bisa dihadang oleh back Persita ini yang sangat kokoh. Masuki menit-menit ke 42 ini. Julham. Oh, salah dari Julham, saudara-saudara. Jalnando, iya. Nah, Jalnando kepada Kim. Kim sana kepada persebutuan, ada Benny. Jadi Siregar replacing dan aduh, seetik dari santekan dari Gojari Siregar ini, ya corner kick unik. Oh, ternyata langsung diganti oleh Jadi Kusnandar, langsung jauh dan Nix dan gol. Ternyata santekan atau sundulan dari Nick Wiper, back asing yang memiliki oleh Persib Bandung dan berkebangsaan Belanda ini. Disana ada Julham, Dedi. Ya, ore-ore, semangat. Mane itu udah salah, sana terjagaan si itu, jadi keasupan. Lihat replay Nix. Umpan Dedi Kusnandar. Ya. Dan babak pertama telah usai dan skor 1-0 sementara ini keunggulan untuk Persib Bandung. Ya, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terus berkembang. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya, lanjut ke babak kedua. Ya, ada di sana langsung sudah ready. Oh, ada jalanan lo di sana. Masih jalanan lo. Muhammad Doha langsung lempar kepada Aldi. Ada di sana, ada Burnik. Egy Melgiansa di syuting langsung. Oh, masih lemah dari syutingan Egy Melgiansa ini. Iya, oh salah dari Nix. Ada Aditya Giggs. Ya, ready, masih sendirian di sana. Oh, salah. Nix Weeper. Ya, yang sekarang Imadi langsung jauh bola. Di sana ada Julham Jambrun. Oh, salah. Sundulan dari Julham, perannya Egy ada Ade. Langsung umpan lagi Egy. Ya, ada Budik di sana. Ya, masih Budik di syuting. Aduh, seketik deh. Ya, semangat. Nah. Ya, lanjut lagi pertandingan corner kick. Oh, enggak corner. Kayame masuk dan Budnik diganti. Julham. Aditya Giggs. Kayame, Egy. Masih Egy. Kayame. Dan gol contekan dari Ricky Kayame, pemain yang baru masuk ini. Langsung satu contekan langsung gol ke gawang Persib Bandung. Aduh, kumaha ye, terbalik pisan bek teh. Ya, lihat tuh reply. Set lambung dari Egy lebih contekan pertamanya langsung membuahkan hasil. Oke, lanjut ke pertandingan, skor sementara menjadi 1-1. Julham Jambrun, oh salah pengertian dari Julham Jambrun. Masih ada di sana, ada Egy. Egy di sana dipotong oleh Kim Kurniawan. Masih Kim masih sendirian di sana. Kim dioper kepada Fred Sebutuan. Oh, Fred Sebutuan disontek oleh dari pemain Persita Tangerang. Iya, PB Hayadi masuk dan Fred Sebutuan diganti. Perubahan yang sangat-sangat bagus setelah skor imbang langsung masukkan Febri Haradi, pemain timnas ini. Gojari Siregar. Salah dari Gojari ternyata. Kim di sana. Iya, masih. Kim lagi ansah kepada KM. Salah dari operan Benny Okte. Sini ada Muhammad Doha. Langsung jauh kepada Kayame. Iya, kepada Reddy. Kepada Aldi. Ade. Kepada lagi Reddy. Iya, ada jalanan. Salah dari jalanan. Masih. Dan nih, ada Fabiano Beltrame langsung jauh kepada PD Benny. Terlalu melebar dari Benny, saudara-saudara. Iya, masih Benny. Aduh, membenang tapi kumaha terjadi nak Kim. Langsung kepada Siregar. Kepada Dedi Kusnandar. Ready Kim. Dia Kayame. Danis. Kepada Julham Jambrun. Febri Karyadi dengan sendirian di sana. Masih berlari Febri, masih Febri di sana masih sendirian. Kepada kepada Julham dan aduh, tekan dari Julham kurang.
masih melebar jauh di gawang Persita Tangerang ini. Aduh, lebar pisan ya. Dan dihadiri oleh ribuan bonek ya. Ya, lanjut ke pertandingan. Di sana masih ada Febri Haryadi, Julham Jamrun. Masih Julham sendirian. Oh, dipotong oleh Ade. Kepada Kayame. Kayame dipotong oleh Kim. Kim sangat efektif di pertandingan hari ini. Chandra wes gitu langsung pada Egi. Ya, Kayame di sana. Terus Chandra kembali, Egi. Masih Egi lagi. Jansyah masih lapor kepada ke belakang kepada Chandra di langsung. Aduh, sia. Untung euy. Untung pokoknya mah teh euy. Engke asupan ge, padahal dah. Corner jauh, langsung jauh kepada masih ada Fabiano. Deddy Kusnandar masih Deddy Kusnandar sendirian. Iya sendirian Deddy Kusnandar sendirian, dia masih sendirian. Masih menggiring bola. Masih ya. Aduh, lila teuing mang, lila teuing atuh, lain syuting tadi. Ya, seperti biasa di corner kick. Febri Haryadi sekarang mengambil bola. Langsung. Aduh. Oh iya, memasuki menit-menit akhir ini. Aduh, ya. Kim, masih Kim langsung jauh kepada Julham Jamrun. Aduh, dan gol. Ternyata Julham Jamrun penentu kemenangan dari Persib Bandung dan wah, selebrasi ala Ronaldo. Ronaldo Jamrun. Amarah kan langsung. Iya, ada picking di sana menghadiri pertandingan ini, saudara-saudara. Kita lihat reply set sentekan Julham Jamrun dan menghasilkan gol penentu untuk Persib Bandung. Kim di sentik etik. Aduh, asyuk. Oke teman-teman, skor menjadi 2-1 dan skor akhir pertandingan ini kemenangan untuk Persib Bandung di Piala Presiden ini dan menjadi skor 2-1 ya. Buat teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton dan nantikan pertandingan selanjutnya di Liga Shopee di match day ke berapa nih, 14 ya.